Sofia Sultan'a benziyor mu senin? Janet pun menjawab, sejujurnya, dia lebih buruk dari Sofia Sultan. Kamu pasti mengerti apa yang aku maksudkan. Prinses düşün. Kosem pun menjawab, satu pergi dan yang lain datang. Ne birini gönderdik derken öbürü gel. Wah, nampaknya akan ada ketegangan baru lagi. Bulbul nampak menyambut kedatangan Humasa Sultana. Destur, Hümaşah Sultan Hazret. Sultan. Saat akan turun dari keretanya, ada air di sana. Dengan cepat, Bulbul memanggil seorang aga dan mengambil bajunya untuk menutupi air itu. Akhirnya, Humasa pun turun dari kereta. Bulbul berkata, "Selamat datang, Sultana. Adalah suatu kesenangan bisa melihatmu, Sultana. Istana akan indah dengan kehadiranmu." Humasa pun berkata, "Halo, Bulbul Aga. Banyak waktu telah berlalu." Di penjara menara, Iskandar berpapasan dengan Gurbus yang akan membawa makanannya untuk Safiye. Iskandar pun berkata, "Aku telah mencari ke segala tempat, di setiap sudut dan celah Gurbus, tapi aku tidak bisa menemukan bagaimana mereka melakukan kontak dengan Safiye Sultan." Gurbus pun menjawab, "Safiye memang penuh misteri." Iskandar pun mengizinkan Gurbus untuk pergi. Gurbuz'a. Namun nampaknya Iskandar menyadari sesuatu dan memanggil kembali Gurbus A. Iskandar pun memeriksa makanan yang dibawa oleh Gurbus. Dur. Sen de nereye bakacaksın? Melihat hal itu, Gurbus pun sampai heran dan berkata, "Apakah kamu serius, Iskandar?" Tapi Iskandar terus mengecek makanan itu. Bakacağını şaşırdın İskender'a. Tibalah dia memegang roti. Ia pun membelah roti itu juga. Dan akhirnya, ia pun menemukan surat di dalamnya. Betapa terkejutnya Gurbus melihat hal itu. Iskandar pun membuka surat itu. Kita kembali dulu ke harim. Semua orang nampak sudah berdiri, siap menyambut kedatangan Humasa Sultan. Haechan berlari menuju barisan. Janet pun bertanya, "Di mana Kosem Sultan?" Haechan lalu menjawab, "Pangeran Osman dan Mehmet terus menangis. Dia menjaga mereka." Humasa pun akhirnya tiba. Humasa memandang semua orang. Halime. Ia pun menyapa Halime dan berkata pada Halime, "Kamu tidak berubah. Kamu masih sangat cantik." Halime pun menjawab, "Kamu juga, Sultana." Dilruba kemudian maju, lalu mencium tangan bibinya. Dilruba? Humasa berkata, "Dilruba, kamu sudah dewasa." Dilruba pun menjawab, "Ibuku selalu berbicara tentangmu. Akhirnya, aku bisa melihatmu." Humasa pun bertanya, "Di mana Kosem? Apakah dia di sini?" Bulbul pun menjawab, "Tidak, Sultana. Dia tidak di sini." Ser Sultan. Di penjara menara, makanan pun dibawa kepada Safiye. Setelah Gurbus pergi, Safiye langsung membelah roti itu. Sultanım. Tidak lama, lubang di pintu penjara dibuka oleh Iskandar. Iskandar pun berkata, "Apakah kamu mencari ini, Sultana?" Bunu mu arıyordunuz? Safiye berkata, "Jadi kamu telah menemukan rahasiaku." Iskandar pun menjawab, "Mulai dari sekarang, kamu tidak akan menerima pesan dari luar. Rotimu akan dipotong-potong. Aku pikir aku akan memberitahukan apa yang ditulis di sini. Siapapun yang mengirimkan surat ini padamu, dia ingin kamu tahu kalau Humasa Sultan telah tiba di ibu kota." Ini yazmış. Evimi sarayım. Di istana, Humasa berkata, "Aku merindukan istana ini, Bulbul. Aku harap ibu dan saudariku ada di sini sama seperti masa lalu." Bulbul menjawab,
Semua orang telah pergi, Sultana. Bahkan kucing Elizabeth diasingkan ke istana lama. Eski sarayda onu da söyleyeyim. Saat akan menuju ruangan raja, Julfikar terpukau akan kecantikan dari Humasa. Ia sampai menggoreskan jarinya oleh belati yang ada di tangannya. Namun, ia tidak menyadarinya. Sultan. Bulbul pun memperkenalkan Julfikar pada Humasa. Humasa pun berkata, "Jadi, kamu adalah Julfikar, tangan kanan dari raja. Ini adalah pertama kali seorang janissari menjadi wali raja." Buyurun. Julfikar pun berkata, "Sultana, raja dan Valide Sultan telah menunggumu." Melihat jari Julfikar yang berdarah, Humasa berkata, "Jarimu telah berdarah." Julfikar pun akhirnya menyadari kalau jarinya telah terluka. Dan rupanya, Humasa memberikan sarung tangannya kepada Julfikar. Wah, benih-benih cinta sepertinya akan terjadi pada Julfikar. Jari Julfikar dan Humasa pun saling bersentuhan. Bulbul yang menunggu akhirnya ditanyai oleh Julfikar. "Bulbul, bagaimana dia bisa mengetahui masa laluku? Apakah kamu memberitahukannya?" Bulbul menjawab, "Tidak, dia adalah Humasa Sultan. Dia tahu segalanya." Humasa Sultan bu, beri vardır. Hünkârım. Humasa pun tiba di hadapan raja. Raja pun menyambutnya. Nihayet geldiniz. Raja kemudian berkata, "Selamat datang, aku sangat merindukanmu." Humasa pun menjawab, "Terima kasih pada Tuhan. Aku melihatmu sekali lagi sebelum kematianku, dan sekarang aku melihatmu sebagai pemimpin dari dinasti kita. Semoga pemerintahanmu abadi." Handan pun menyapa Humasa dan berkata, "Ini sudah sangat lama." Humasa berkata, "Itu benar, dan aku tahu kamu menghadapi masa sulit. Aku tahu segalanya. Semoga saja kita akan bahagia mulai dari sekarang." Raja pun berkata, "Aku berharap demikian juga. Kamu pasti sudah lelah. Beristirahatlah sekarang." Handan pun berkata, "Ruanganmu telah disediakan. Jika kamu butuh apapun, katakanlah padaku. Aku akan senang membantumu."